Selamat berjumpa kembali dalam layanan audio sahabat seperjalanan. Hari ini adalah hari Jumat 22 Maret 2024. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Meninggalkan dan Menanggalkan. Firman Tuhan terambil dalam Kisah Rasul 16 ayat 13 sampai 15. Pada hari Sabat kami keluar pintu gerbang, kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk, kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar satu pelajaran tentang meninggalkan dan menanggalkan. Apa yang harus kami tinggalkan, apa yang harus kami tanggalkan, Tuhan pimpin kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Meninggalkan dan menanggalkan. Kalau meninggalkan adalah berpisah, dan menanggalkan berarti melepaskan. Jadi berpisah dan melepaskan. Meninggalkan itu berpisah, menanggalkan itu adalah melepaskan. Meninggalkan dan melepaskan. Dengan demikian kita belajar apa yang terjadi dengan seorang perempuan yang ditemui oleh Rasul Paulus di Filipi. Pada hari itu keluar pintu gerbang, kami menyusur tepi sungai, dan kami melihat di sana ada banyak perempuan-perempuan yang sedang berkumpul. Perempuan itu bernama Lydia. Ia mendengarkan, ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira. Lydia penjual kain ungu adalah orang Yahudi. Dan orang Yahudi sudah punya kepercayaan yang berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Yesus. Mereka tidak percaya kepada Kristus sebagai juru selamat dalam konsep-konsep yang diajarkan oleh Kristus. Datang untuk lahir, mati, itu tidak dipercaya oleh orang Yahudi. Orang Yahudi mempercayai tentang juru selamat, mempercayai tentang raja di atas segala raja akan hadir, mempercayai tentang Mesias, adalah datang membawa kekuasaan, datang membawa pedang, datang menegakkan. Menjadi sebuah negara bagi Israel yang ditakuti, yang menang secara kekuatan militer, yang menang secara kekuasaan manusia. Dan itu tidak mudah. Jadi tidak hanya Lydia, orang-orang Yahudi lain pun juga tidak mudah. Tatkala orang-orang menerima Yesus sebagai juru selamat dengan pemahaman yang baru di dalam konsep teologi orang Yahudi pada saat itu, maka orang itu akan dikucilkan. Bukankah di dalam proses ada banyak anak-anak Tuhan yang percaya, termasuk rasul-rasul, itu dikejar-kejar oleh orang Yahudi. Dikejar-kejar untuk dibunuh. Dikejar-kejar untuk diancam. Sehingga Yesus berkata, "Sewaktu engkau percaya kepadaku, engkau akan menghadapi berbagai macam persoalan. Engkau akan ditinggalkan, engkau akan dikhianati, meninggalkan keluargamu, dan engkau bisa terancam." Jadi wanita yang bernama Lydia ini, penjual kain ungu dari Tiatira, mempercayai Yesus itu bukan perkara mudah. Karena mengapa? Dia harus meninggalkan dan menanggalkan keyakinan yang sebelumnya. Tidak hanya meninggalkan dan menanggalkan, tetapi Lydia ini akan menghadapi ancaman dari kelompoknya, dari orang Yahudi, dari orang-orang yang tidak suka. Tatkala kita meninggalkan dan menanggalkan sebuah keyakinan kepercayaan yang tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah, lalu Tuhan menyodorkan, lalu membuka diri dan hatinya untuk percaya kepada Kristus, lalu diketahui oleh orang banyak, ini bukan perkara yang mudah, perkara yang sulit. Tapi Lydia memiliki iman, percaya, meyakini inilah Kristus Sang Juru Selamat, inilah Mesias yang dijanjikan, dan memberi diri, tidak hanya Lydia sendiri, beserta dengan keluarganya, dibaptis. Ayat 15 dikatakan, sesudah dibaptis bersama dengan seisi rumahnya. Seisi rumahnya, berarti seluruh anggota keluarganya. Ia mengajak kami, mengajak Rasul Paulus, berkata, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Kita melihat di sini ada sebuah keyakinan kepercayaan kepada Kristus
dari seorang wanita yang bernama Lydia. Tatkala dia percaya sungguh-sungguh, benar-benar meninggalkan dan menanggalkan, sampai mendesak agar kemudian Paulus itu bisa datang ke rumahnya. Sampai kemudian dikatakan, ia mendesak sampai kami menerimanya. Sahabat seperjalanan, sebuah totalitas tatkala kita mempercayai Tuhan, maka kita harus punya keberanian meninggalkan dan menanggalkan. Bukankah setelah kita percaya kepada Yesus, biasanya selalu ada keyakinan-keyakinan yang kita miliki. Kita percaya kepada Kristus, tapi kita tidak meninggalkan dan menanggalkan keyakinan yang bisa kita miliki. Yesus hanyalah satu pribadi, satu bagian yang kita miliki, sama seperti harta benda yang lain. Kalau Yesus tidak membantu, saya cari orang lain. Kalau orang lain tidak bisa membantu, baru saya cari Yesus. Iman itu bukan berbicara tentang mengkoleksi berbagai macam keyakinan. Tapi iman berbicara tentang meyakini sepenuhnya bahwa di dalam Kristus ada penebusan, di dalam Kristus ada keselamatan, di dalam Kristus kita mendapatkan segala-galanya yang terbaik yang Tuhan sediakan untuk setiap kita, sahabat seperjalanan. Sehingga kita tidak mendua, kita tidak menyembah kepada Allah, tapi juga kita menyembah kepada Mammon. Kita tidak menginjak satu kaki kita mengikuti Tuhan, tapi di kaki lain mengikuti yang lain. Mengikuti iman, percaya, keyakinan, budaya-budaya seperti budaya Yahudi. Lalu kita menduakan Tuhan. Kita melihat bagaimana totalitas seorang wanita yang bernama Lydia. Sewaktu dia percaya kepada Tuhan, dia benar-benar meninggalkan dan menanggalkan akan keyakinan-keyakinan yang lain. Dan meyakini dan percaya dan beriman. Hanya di dalam Kristuslah keselamatan. Hanya di dalam Kristuslah ada penebusan. Hanya di dalam Kristuslah seluruh dosa-dosa terselesaikan. Maut tidak berkuasa lagi. Hanya di dalam kematian dan kebangkitan Kristuslah aku mendapatkan jaminan hidup yang kekal. Lalu apa yang dituntut sahabat seperjalanan dari kita semua? Kalau Tuhan sudah memberikan yang terbaik kepada kita, apakah kita memberikan yang terbaik kepada Tuhan? Apa bentuk yang terbaik yang kita berikan kepada Tuhan? Adalah kesetiaan. Sewaktu Allah sudah setia, Allah menyatakan cinta dan kasihnya, apakah kita setia kepada Tuhan? Setia untuk tidak menduakan iman percaya kita kepada bentuk keyakinan yang lain. Tatkala Lydia percaya kepada Tuhan, dia tinggalkan seluruh budaya-budaya Yahudi yang memang tidak sesuai dengan kebenaran firman Allah, dan dia mengikuti Yesus. Setelah kita percaya kepada Tuhan, kita bukan akan hidup sesuai dengan kebenaran firman Allah. Hidup kita akan seperti Kristus, perkataan kita akan seperti Kristus, cara sudut pandang kita melihat apapun akan sama seperti Kristus. Dan kita akan mengundang Yesus untuk makan dan tinggal bersama-sama. Tidak hanya di rumah Lydia, rumah secara fisik, tapi tinggal di dalam rumah kehidupanmu, tinggal di dalam hatimu, tinggal dalam hidupmu. Sepanjang jalan yang kau lalui, engkau akan menyertakan Tuhan dalam perjalanan hidupmu, sampai kau bertemu dengan Tuhan satu hari kelak nanti, dan kau mendengarkan suara Tuhan, "Hai hamba-hambaku yang baik dan setia, masuklah, engkau sudah setia, dan aku akan memberikan semua yang terbaik." Mari kita tinggalkan, mari kita tanggalkan semua perkara-perkara yang tidak baik. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang sudah kami pelajari dari seorang tokoh wanita yang bernama Lydia. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang berdoa mengharapkan sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara dan waktunya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan. Tinggalkan dan tanggalkan semua yang buruk dan mengikuti Tuhan dengan seutuhnya. Shalom.